Alright, selamat petang kepada semua. Ustaz Amir, Cikgu Zainal, Cikgu Saifullah dan juga Cikgu Intan dan kepada semua guru-guru. Terima kasih kerana hadir untuk mesyuarat untuk petang ni. Okay, so kita terus kepada alamat hilang. Tiga A untuk bulan Jun ni sepatutnya kita ada 8 cara tangani tekanan dan teknik relaksasi deep breathing. Di mana saya tak buat hari tu. Kita tak buat kan? Okay, saya just go secara apa tu? Kita go through saja. Saya tak nak apa tu buang masa dalam ni lah. Ambil masa yang lama. Alright, ada 8 cara tangani stres, iaitu yang pertama adalah bersenam. 7 minit senaman mencukupi. Ini dah ke belum Ustaz hari tu? Nanti tangkap gambarlah yang kita buat ni. Ini untuk Jun. Bersenam 7 minit senaman mencukupi. Nombor 2, tidur secukupnya. Anda tidak mudah terpengaruh dengan emosi negatif. Ketiga, luangkan masa bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Apa tu untuk membugarkan rasa cinta bila bersama, hargai orang tersayang. Yang keempat, senyum. Kurangkan rasa sakit, meningkatkan mood dan berfikiran luas. Kelima, bersyukur dan berterima kasih, meningkatkan rasa gembira dan kepuasan. Alright, which we can do for our student also lah. Alright. Saya tengok kebelakangan ni guru-guru tak banyak ber-Google Meet. Tapi kalau cikgu-cikgu boleh ber-Google Meet dengan murid-murid, bolehlah kita senyum-senyum. Mereka pun akan rasa dihargai. Okay. Keenam, bertakaful. Fokus untuk jadi lebih tenang dan bahagia. 7, rancang percutian di mana kita tak boleh buat sekarang ni. Yang ke-8, beriadah. Hirup udara segar untuk rasa lebih gembira. Okay, this is for bulan Jun. Okay, ini bulan Julai. Bulan Julai, teknik relaksasi butterfly hug dan urutan S jari. Alright, teknik relaksasi stres yang dicadangkan adalah kenapa ini Mark Twain. Jadikan setiap hari adalah hari yang indah dalam hidup kita. Stres tidak boleh dielakkan tetapi stres boleh dikawal dan ditangani. Amalkan teknik ini. Teknik butterfly hug. Okey, cikgu bacalah. Butterfly hug ni adalah pelukan rama-rama di mana why we do butterfly hug ni untuk menenangkan keadaan mental, mangsa terutamanya ketika berada dalam suasana yang tidak tenteram. Disebabkan teknik ini berjaya, ia kemudiannya telah diperkembangkan oleh ahli terapi sebagai penghilang gangguan kecemasan terutama bagi mereka yang lebih mengalami kejadian traumatik. Kita ada ke cikgu-cikgu yang stres di rumah, tak dapat nak keluar, terlalu banyak kelas, terlalu banyak kerja, you can try and then you can share. Alright? Cara ini pernah diajarkan kepada mangsa ribut di Meksiko untuk meramat trauma yang dilalui oleh mereka. Ini bolehlah. Ini bolehlah ditry dalam bersama-sama ahli keluarga. Alright? Boleh try. Okey, teknik penenang ini bukan saja sangat mudah dibuat, malah ia boleh dilakukan sendiri. Caranya, pertama silangkan kedua tangan di dada, kemudian tepuk kedua tangan seperti gaya kepakan kupu-kupu. Gerakan tersebut dilakukan sambil menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan sambil menutup mata. Sekejap, cikgu. Okey, lakukanlah gerakan tersebut berulang-ulang kali sehingga rasa gelisah hilang dan fikiran kembali tenang. Alright. Sekejap ya. Ya. Sorry ya. Ada tetamu datang ke rumah tadi.
Okey. Okey, ini adalah teknik. Nampak ah semua? Nampak. Nampak kan? Okey. Teknik butterfly hug ni, silangkan kedua tangan di dada, atas bahu atau sisi lengan. Tepuk kedua-dua tangan dengan cara kepakan rama-rama. Boleh dilakukan berulang kali sehingga rasa gelisah hilang dan fikiran kembali tenang. Okey, boleh cubalah. Ni contoh dia. Macam ni. Cikgu-cikgu nak buat ke? Boleh tangkap gambar? Cikgu tak ada video. Kita buat macam ni. Alright. Inilah. Tangkap gambar, tangkap gambar. Siapa yang tension hari ini? Dua tangan di dada dan tepuk. Tangan di atas bahu dan tepuk. Sini pun boleh. Suami boleh buat untuk isteri. Isteri boleh buat untuk suami. Boleh buat untuk anak. BJJ tu. I print lah. Okay. One, two, three. Okay. Jap. Tengok ada tak gambar. Nanti saya share. Okay, sudah ada satu. Another one more. Saya tak nampak semua, you know. Baru banyak orang ni je. Nampak slide ke? Nampak. Okay, alright. Next. Dah settle yang tu. Kita pergi ke next. Teknik relaxasi stress. Okay, stress. Yang ni pula teknik. Teknik urutan lima jari. Alright. Urutan bermula dengan ibu jari. Genggam satu jari dan ramas perlahan. Mulakan dengan ibu jari dan seterusnya. Macam ni ah. Okey, cikgu-cikgu boleh cuba. Alright. And then urutan lima jari. Apa maksud yang jari, ibu jari tu cemas, takut, marah, sedih, percaya diri. Okey, urutan lima jari ni disebut sebagai Shin Jutsu, diperkenalkan oleh ahli dari China ataupun Jepun, merupakan keharmonian dalam tubuh. Tangan mempunyai saraf-saraf berkaitan dengan organ-organ penting, dapat membantu mengimbangkan kesihatan jika dilakukan secara rutin. Teknik ini mampu mendegah penyakit-penyakit berat seperti buah pinggang, jantung, limpa dan lain-lain. Okey, jom kita tengok. Ini lima yang penting tu. Okey, yang ni. Urutan ibu jari untuk cemas. Siapa yang rasa cemas, genggam ibu jari dan ramas secara perlahan-lahan. Ibu jari ni saraf dia adalah organ, perut dan limpa. Alright. Emosi, gugup, cemas, kemurungan dan kebimbangan. Gejala fizikal, sakit perut, sakit kepala dan neurosis. Semua urutan ini dia akan kurangkan all this lah, all this gejala. Alright. Yang B, urutan jari telunjuk. Ini untuk perasaan takut. Okay, so apa cara nak kurangkan stres takut ni? Genggam jari telunjuk dan ramas secara perlahan-lahan. Organ yang terlibat adalah buah pinggang dan pundi kencing. Emosi, kecewa, takut dan kebingungan. Siapa ada emosi ni, ada perasaan macam tu, bolehlah buat urutan jari telunjuk. Alright. Yang untuk gejala fizikal pula, sakit gigi, krem otot, sakit pinggang dan juga masalah kecernaan. Boleh cubalah cikgu-cikgu ni. Ini saya akan sharekan. Apa dia? Tengok dia betul tak? Hilang tak? Rasa takut tu bila kita buat cara yang dia bagi tahu tu ada kurang tak? Kalau ada sakit gigi, boleh kurang tak? Kita try and see. Nanti kita share kita punya pengalaman. Next, urutan jari tengah. Bila kita rasa marah. Kita nak kontrol rasa marah ke ini? Genggam jari tengah dan ramas perlahan-lahan. Dan organ yang terlibat adalah hati, pudi, hempudu. Emosi yang terlibat, kemarahan, kebingungan, kepekaan.
Gejala fizikal, aliran dan tersumbat, kitaran head, mata penat dan juga migrain. Siapa sekolah kita ada sakit migrain? Kitaran head yang tak normal ke? Aliran apa yang tersumbat ke? Can try lah. Okay, kita try urutan jari tengah. Alright. Okay, next will be urutan ini dah C, D. Urutan jari manis. Rasa sedih. Genggam jari manis. Dan ramas secara perlahan-lahan. Organ yang terlibat, paru-paru dan usus besar. Emosinya sedih, berfikiran negatif, takut penolakan. Gejala fizikal, sesak, asma, telinga berdengung, penyakit kulit dan pencernaan. Emosi negatif dan kesedihan akan hilang. Try and see lah. Alright, kita try. Sambil-sambil cikgu tengah mendengar ni bolehlah cuba sikit-sikit. Alright. Sambil dengar-dengar ni kita try. Urutan jari kelingking ni percaya pada diri, genggam jari kelingking, kelingking dan ramas secara perlahan-lahan. Organ yang terlibat, jantung dan usus kecil. Emosi tidak percaya diri dan kegelisahan. Gejala fizikalnya adalah penyakit jantung, sakit tekak, perut kembung dan masalah tulang. At the end of the day, dia akan positifkan diri kita. So, bila cikgu tengah tengok gambar ke, tengah menonton TV ke, kalau ada gejala-gejala tu, can try lah. Okay. Lepas ni, SKD Lasal ni tak ada masalah stres lah. Teknik ini boleh dilakukan berulang kali sehingga rasa gelisah hilang dan fikiran kembali tenang. Alright. And okay, itu sahaja mengenai apa tu? Mengenai perkongsian 3A untuk bulan Julai. So kita ada soalan cikgu-cikgu? Ada yang rasa takut, gelisah, ada stres, bolehlah urut-urut jari tu. Any question about this? Kalau tak ada, kita ke CIDS.